Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di channel saya, Mas Aris nih teman-teman. Seperti biasa, kali ini saya berada di Pool Japos Ciledug ya teman-teman. Untuk di sini kebetulan stoknya ini lagi banyak banget ya teman-teman. Ya, salah satunya di depan saya ini. Untuk stoknya ini ready tahun 2014 dan 2015 ya teman-teman. Nah, untuk unitnya salah satunya nih, contohnya seperti di depan saya ini sudah plat hitam atas nama PT, platnya pun sekarang sudah putih ya teman-teman ya. Nah, untuk kebijakan sekarang ini kan sudah platnya warna putih ya teman-teman. Nah, untuk kilometernya sendiri itu range-nya di angka sekitar 200 ribuan sampai 300 ribuan ya teman-teman, ex Bluebird. Tentunya nama PT, jadi customer sudah tidak ribet lagi masalah surat-surat ataupun ngurus-urus sendiri, pokoknya mobil siap pakai ya teman-teman, siap pakai seperti itu. Nah, untuk kondisinya seperti apa, sebenarnya sudah sering saya bikin di video saya, cuman ini karena stok terbaru. Kira-kira ada berapa ya, 500-an ada kayaknya ya untuk stoknya. Untuk kondisinya seperti ini. Ini salah satu sampelnya ya teman-teman. Nah, ini keadaannya seperti ini. Mohon maaf nih agak becek karena habis hujan. Untuk kondisinya, nah seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk pembelian di sini itu bisa cash dan kredit ya teman-teman. Silahkan, untuk kredit sendiri itu DP-nya di angka 16 jutaan teman-teman. Untuk kredit, untuk tenornya itu 2 jutaan selama 4 tahun ya, selama 4 tahun teman-teman. Nah, untuk kondisinya seperti ini. Nah, kita lihat aja, ini mobil yang baru selesai dicat ya teman-teman, jadi belum dirapikan, nanti bisa dilihat dulu. Nah, untuk kilometernya, nah kita lihat nih, ini kilometernya 334.000 teman-teman ya. Nah, untuk sistem pembeliannya bagaimana, atau mungkin yang di luar kota bagaimana, nah nanti silahkan japri saja, nanti bisa dengan saya ataupun Pak Sigit ataupun langsung ke Pool untuk kondisinya seperti apa, ataukah mungkin mau test drive kondisinya biar sama-sama enak ya teman-teman. Oh ya, untuk mesinnya sendiri saya coba. Nah, untuk mesinnya sendiri seperti ini. Nah, ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini mobil 2014 ya, kondisinya masih sangat bagus, sangat terawat, dan tidak ada indikator rembes ataupun laka ya teman-teman ya. Nih, silahkan dilihat sendiri untuk kondisinya. Nah, untuk aki sendiri diganti yang layak ya teman-teman ya, yang pasti. Tapi kalau untuk pembelian aki baru nanti dikenakan cas sendiri ya teman-teman. Untuk lampunya sendiri juga masih bening, pokoknya nggak ada PR lah ya. Kalau untuk bodi, paling kalau mau perbaikan, paling sektor kaki-kaki, kalau mau dimaksimalkan itu boleh seperti T-rod, long T-rod, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, inilah salah satu contohnya yang warna hitam. Nah, kalau ini warna abu-abu, nah ini warna abu-abu juga ada. Ini yang warna-warna kalem ya, ini yang warna-warna kalem, ada abu-abu, ada hitam. Ya teman-teman, kita lanjut ya. Tadi saya terima telepon dulu, ada yang order unit Mobilio kebetulan. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, ini untuk yang warna abu-abu ya teman-teman, silahkan. Ini untuk unitnya, pembelian di Bluebird itu unitnya standar soalnya ya teman-teman. Kalau untuk di upgrade itu kemauan dari customernya masing-masing ya teman-teman. Atau mungkin mau diganti peleknya, atau mungkin pasang power window-nya, atau kaca film, fog lamp, dan lain sebagainya, itu dari customer teman-teman ya. Lanjut nih, ini warna hitam abu-abu, ini yang warna silver nih ya teman-teman ya, yang warna silver seperti apa.
Nah, ini yang warna silver. Nah, ini kalau misalnya warna silver, ini kalau lampu headlampnya sudah diganti sama yang Vios originalnya dia, itu sudah nggak kelihatan ekstaksinya ya teman-teman. Nah, perbedaannya kalau yang Gen 3 ekstaksi dan yang pribadi itu salah satu lampunya ya teman-teman, dia pakainya sudah Pro G. Dan untuk seperti biasa kalau untuk Sun Fender memang tidak ada untuk di aslinya itu, dan untuk di ekstaksinya ada Sun Fendernya. Kalau untuk peleknya menyesuaikan itu ring 15 kalau untuk yang non taksi ya. Nah, kita pindah ke sebelah sini. Kebetulan stoknya sangat banyak, silakan saja, mumpung pilihannya banyak jadi lebih enak ya teman-teman. Nah, ini warna silver lagi. Nah, cakep banget nih warna silver. Kalau untuk Gen 2-nya sudah tidak ada ya teman-teman, sudah tidak ada karena ini pun juga sudah 2014 sama 2015 teman-teman. Kondisinya seperti ini kebetulan habis hujan, tapi tenang aja, nggak bekas banjir. Biasanya kan yang ditanyakan bekas banjir atau tidak ya mas gitu. Silakan yang berminat untuk di luar kota ataupun di seputaran Jakarta, silakan. Untuk unitnya sangat banyak. Kalau misalnya kalian mau test drive, itu lebih enak ya. Kalau banyak unitnya, kan pilihannya banyak. Misalnya ini kurang ini, kita bisa milih unit yang sesuai kemauan kita ya, teman-teman. Seperti itu, atau mungkin warnanya, atau tahunnya, atau kilometernya, itu kalau pilihannya banyak, otomatis kita lebih leluasa. Untuk pembeliannya sendiri gimana? Silahkan japri saja. Nanti untuk pembeliannya itu silahkan tanda jadi ataupun langsung pelunasan semuanya ke PT Bluebird ya teman-teman. Bukan ke saya, bukan ke Pak Sigit atau ke sales yang lainnya. Pembeliannya full ke Bluebird, ke PT Bluebird via virtual account ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk harganya, itu untuk yang 2014 itu harganya 77.500 ya teman-teman. Untuk unit standar seperti yang di depan saya ini, itu sudah dapat bonus kaca film, talang air, servis mesin, oli, filter oli, dan kaki-kaki beserta dengan sudah plat hitam atas nama PT ya. Nah, untuk pajaknya sendiri bagaimana? Nah, untuk pembelian khusus di kami, nanti kita usahakan untuk dibantu untuk pembayaran pajaknya satu kali ya. Satu kali bisa kita bantu, wujud bahwa kita mengapresiasikan kendala dari customer. Kadang-kadang mas, kalau beli ekstaksi itu pajaknya gimana gitu ya, apalagi kalau yang di luar kota, yang jauh dari pool, itu kondisinya untuk pajak bagaimana, seperti itu. Nah, saya sudah kasih solusi seperti itu. Silahkan saja tanya-tanya unit, silahkan saya, selagi saya masih belum tidur, bisa mungkin saya balas teman-teman ya. Mau dari Papua, mau dari Maluku, mau dari Aceh, itu silahkan saja. Saya sudah terbiasa kok dapat telepon malam-malam, sudah biasa. Ya, teman-teman, nah, segini aja ya video saya. Mungkin video saya kurang bagus, kurang ini, kuranglah banyak kurangnya intinya seperti itu. Intinya, semoga pesan yang saya sampaikan ini sampai ke customer-nya langsung, bahwa gambaran mau beli mobil itu seperti ini loh ya. Untuk beli mobil di ekstaksi itu seperti ini, dan untuk pembelian resminya itu seperti ini, harganya itu seperti ini, nggak ada permainan dari sales teman-teman ya. Oke, bagi yang belum subscribe silakan bantu subscribe, nyalakan juga notifnya biar dapat info terbaru dari saya ya teman-teman ya. Untuk mobil yang non taksi nanti saya bikinkan juga untuk videonya. Semoga kita semua lancar
dimudahkan usaha dan rezekinya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.